Tim Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggerebek rumah terduga teroris di perumahan Pesona Anggrek Harapan, Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Senin 14 Agustus 2023. Dari pantauan Kompas.com di lokasi, kediaman pemilik rumah sudah dibatasi garis polisi. Sejumlah anggota kepolisian juga berada di dalam rumah. Beberapa senjata api dan bendera terafiliasi ISIS dijejarkan di teras rumah terduga teroris berinisial DE tersebut. Menurut keterangan Ketua RT Ikhwanul Muslimin, DE merupakan salah satu karyawan BUMN. DE yang sudah berkeluarga dan memiliki anak satu itu baru sekitar 6 bulan mengontrak di rumahnya. Bersamaan dengan penggeledahan ini, Densus 88 juga telah menangkap DE pada Senin 14 Agustus 2023 siang tadi pukul 13.17 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, mengungkapkan DE merupakan pendukung Islamic State of Iraq and Syria. Karyawan BUMN itu juga aktif melakukan propaganda jihad di media sosial. Aswin menyebut DE pernah membuat unggahan dalam media sosial Facebook berupa poster digital berbahasa Arab dan Indonesia kepada pimpinan ISIS yaitu Abu al-Husain al-Husaini al-Quraisi. DE juga tergabung dalam grup media sosial Telegram bernama Belajar Peduli Muhajir. Grup itu adalah grup khusus penggalangan dana. Namanya dana siapa kita? Siapa Pak? Dengan orangnya? Ya, sama keluarganya aja. Istri sama anak satu. Dan ini sekarang dia lagi hamil. Saya mau mertuanya, ibu mertua. Hari-hari kerja sebagai apa? Kalau suaminya hari-hari kerja sebagai karyawan UMN. Mas Dana? Iya, Mas Dana. HI? KAI itu. Gambir itu Pak, gimana? Oh, kurang itu saya, karena interaksi jarang, cuma saya hello aja sama dia. Udah lama Pak tinggal sini? 6 bulan. Oh, baru ya? Kurang lebih baru. Tau Bapak sebelum di sini gimana? Siapa? Oh, beliau. Tau Bapak. Lupa saya. Pengantin baru dia, Pak. Udah punya satu sih. Oh, sudah. Pak, berarti jarang sosialisasi lagi. Kalau keluarganya jarang. Kalau padanannya sering, cuma interaksi itu aja sekelebatan. Yang berangkat berjalan. Tapi kalau rapat RT apa datang nih? Makanya kita nggak nyangka. Gimana tuh Pak, sehari yang Bapak kenal tuh gimana sih Pak, dia ramah. Pembawaannya Pak di sini Pak menurut dia ramah. Ramah ya Pak ya. Suka ngobrol apa sih Pak kalau sama dia Pak? Kalau ngobrol nggak, karena kita interaksinya kalau dia ketemu berangkat kerja aja. Jarang berbincang gitu Pak soal pandangan politik. Jarang panjang lebar nggak ada. Berangkat pagi pulang malam gitu? Iya, kalau ketemu. Oke Pak, kalau di sini dia rumahnya status milik sendiri atau kontrak? Kalau libur gitu Pak, rajin ke musola atau musik gitu Pak? Lihat itu Pak? Enggak, jarang. Jarang. Pernah lihat dia menerima tamu dari luar? Iya. Belum. Itu dia tertutup. Keluarganya dia pun pulang malam. Proses penangkapan tadi izinnya seperti apa polisi? Izinnya ya udah lama. Saya dengar dari pengurus RT udah seminggu yang lalu. Cuman saya belum tahu. Tiba-tiba saya dikabarin malam, tengah malam. Dari Satpam Komplek, ada tamu dari Intel, dua orang. Jadi besok pagi lah, nah besok pagi saya temui mereka. Jadi mereka ngasih tahu itu aja. Satu minggu? Katanya, kalau dari bendahara saya bilang. Satu minggu terus ya. Cuma jam. Jangan bilang siapa-siapa dulu, silent. Pada jam berapa penggerbakannya? Penggerbakannya siang, jam 1, jam 2-an. Karena posisi saya masih kerja. Cuma pagi saya ketemu mereka berdua Intel itu. Ada informasi. Ngawasin. Pak, ada informasi apa, Pak? Apa lagi? Sempat ada informasi apa enggak penggerbekan ini? Terkait apa? Iya, Pak. Kan banyak juga ya, Pak. Ya, tadi sih ada ya, sama. Apa informasinya, Pak? Sedikit aja. Bendera tadi ketemu bendera yang sering pakai ISIS. Itu enggak tahu mungkin lah. Belum tahu, Pak. Apa informasinya? Jaringan ISIS atau jaringan jihad? Untuk informasi belum tahu, cuma di situ ada bukti peluru segala macam sama bendera ISIS. Sempat kaget kalau melihat banyak banget ternyata barang bukti yang disitu. Shock lah. Biasa kita melihat di TV, kita lihat aktual kan gimana. Benderanya itu apa? Tulisan Arab apa ISIS? Tulisan Arab. Arab yang sendiri pakai ISIS. Oh.